ibu sekeluarga. Iya. Kemarin ada lagi nggak? Ya, semuanya sama. Apa sih kalian bapak keluarga kasih? Kalau di berita katanya cuma 25 yang menolak. Tapi kok itu semuanya bohong. Itu bohong. Ini berapa orang? Ya banyak. Kira-kira berapa? 300-an lebih. 300-an lebih. Banyak menolak. Soalnya sebagian besar itu. Kok ketawa Pak? Emang benar tentunya ada saya sampaikan ya, beliau walaupun adalah penguasa wilayah ya, juga Pak Dandim ya beri masukan ke kita tentang kondisi-kondisi beliau juga gitu kan ya, akhirnya kita semakin memahami. Apa yang kita pahamin hari ini adalah bahwa masyarakat antar pihak tadi kan inginnya guyup, inginnya tidak apa, yang menolak ingin kegiatan pengambilan batu tidak di situ, bagi yang menerima sudah pasrah kan. Nah inilah beban yang hari ini mudah-mudah enggak gitu loh. Kenapa mudah-mudah enggak, penyelesaiannya bukan di aparat keamanan, penyelesaiannya di Kementerian PO dan BPR. Ada nggak duitnya ganti rugi? Kenapa? Yang di dalam proyek wilayah aja belum beres kan? Wilayah bendungan itu kan belum beres, masih ada proses sengketa, itu belum beres gitu. Apalagi yang penunjang saja gitu loh. Nah ini juga yang harus kita lihat. Ini proyek nasional sangat penting. Tentunya semua pihak harus bagaimana jalan keluarnya. Catatan-catatan inilah yang sampai hari ini bisa kita dapatkan. Ya, yang kita tidak mau adalah bentrokan antara masyarakat dengan aparat keamanan. Siapa yang diuntungkan? Ya, ada yang diuntungkan. Rusak semua kita. Ya. Harapannya Komisi 3 sudah pulang, kita akan rapat. Ya, kita akan suratin para pihak yang terkait. Ya. Apakah surat itu dalam artian menghimbau atau kita rekomendasikan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh siapa yang harus kita rekomendasikan? Ya, yang sudah dilakukan adalah komunikasi, sudah kita lakukan. Kemudian menjembatani antara yang pro dan yang kontra juga sudah kita lakukan. Ya, semuanya sudah kita lakukan. Tapi memang di sana sini ada pernak-pernik lah, biasa diundang nggak datang. Ya, ini kan juga persoalan ya. Nanti dikiranya bupati tidak memberikan perhatian, padahal ya sudah diundang, yang pro, yang kontra, tapi yang kontra nggak datang, misalnya yang pro datang. Nah, kalau cuma pro yang datang kan juga susah juga kita. Bagaimana kita mau bisa mengkomunikasikan dengan baik. Tapi kita selalu mencari cara agar permasalahan ini bisa menjadi reda. Nah, tapi yang terpenting adalah bahwa jangan ada pihak luar yang masuk ke situ, ya. Artinya kalau ada pihak luar yang tidak berkepentingan masuk ke situ, orang yang tadinya sudah oke, sudah tidak ada masalah, jadi bermasalah lagi. Jadi kita berharap juga ya tentunya mereka-mereka yang mempengaruhi warga masyarakat di Wadas yang kontra ini, saya kira agar pedulilah terhadap warga masyarakat yang seharusnya warga masyarakat Purworejo mendukung proyek strategis nasional ini untuk kepentingan Kabupaten Purworejo ke depan.